tadi setelah dapat ayam dari petugas itu gimana, Bu? Enggak apa-apa, itu kan ibu maunya mau enggak tahu divaksin enggak, tapi datang itu ibu harus divaksin ya. Oh iya. Sekarang dia berangkat nih ngasih ayam. Oh iya, makasih. Senang enggak, Bu? Senang enggak? Heeh. Senang. Alhamdulillah. Oh, siap. Atau dari Puskesmas Paceh mengabarkan untuk sasaran vaksinasi Desa Ciputri ini kan sejumlah 780. Kemudian dalam hari HUT Ulang Tahun Bayangkara, kita untuk sekecamatan Paceh kita ditarget untuk sasaran lansia 150 orang, dan kita pun alhamdulillah sampai dengan saat ini sampai jam 1 ya, target sudah memenuhi melebihi sampai 75 orang. Nah, dari jumlah sasaran ini sudah berapa sekarang yang divaksin? Untuk Desa Ciputri sendiri dalam rangka hari HUT Bayangkara itu kita sudah memenuhi target, yaitu per kecamatan 150 dibagi 2 dengan Sepanagali. Untuk puskesmas kita sendiri sudah mencapai target sampai 75 orang. 75 orang. Itu ada gak lansia-lansia yang tidak bisa ikut vaksin? Ada barusan beberapa yang batal karena dia punya riwayat penyakit sesak, kemudian ada alergi obat, dan darah tinggi. Itu aja. Untuk selanjutnya bagaimana? Untuk yang darah tinggi mungkin nanti ada kontrol ulang sekitaran 14 hari. Kurang lebih nanti kita jadwal ulang untuk vaksinasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolsek Paceh, Kecamatan Paceh. Jadi kebetulan hadir juga Kepala Desa Ciputri dan Ibu dari Tenaga Kesehatan. Ini kegiatan kita yang ketiga kali ya, Kecamatan. Saat ini khususnya di wilayah kita, Kecamatan Paceh, itu banyak lansia yang masih tidak minat atau kurang minat dan enggan untuk divaksin. Sehingga kita punya inisiatif, selain kita jemput lansia, orang tua kita yang enggan untuk divaksin, tetapi kita juga kasih dia tanda kasih ya, kanya'ah, kakolot, artinya sayang kepada orang tua, berupa ayam masih hidup. Nah, syukur alhamdulillah ayamnya ini bisa digunakan mau dimasak ataupun mau dia pelihara. Berapa banyak ayam dan target hari ini yang divaksin di wilayah hukum Polsek Pacet itu lebih dari 300. Saat ini juga menurut kita ada 3 titik Ciloto dan titik Gadok, dan sekarang di sini lebih dari 100 ayam sudah kita berikan, dan itu tepat sasaran kepada lansia atau orang tua kita yang tidak mau divaksin. Akhirnya setelah diberikan penjelasan dan diberikan tari asih berupa ayam, jadinya mau divaksin. Berarti efektif ya dengan metode ini? Alhamdulillah, rekan-rekan juga bisa lihat yang hadir di sini adalah rata-rata orang tua yang sudah sepuh, yang dia untuk vaksin pertama ini ya, vaksin pertamanya belum. Jadi kita datangi, sambangi ke kampung-kampung, terus kita berikan ayam sebagai tanda asih kepada mereka. Ayamnya sendiri dari ayamnya kita